kita buka, kita tengok. Allahuakbar. So, ni dia. Tak mesti apa yang aku suling untuk motor aku. So, assalamualaikum. Jadi hari ni aku kat YN Bikers. Malam weekend aku baru sampai. Tu basah kuyup tu. Baru rider kena hujan. Tapi ni tak tahulah kalau aku demam tak demam belakang kira lah. Okay, so hari ni kita ada something nak buat ke motor ni. Jadi barang dah sampai dah. Ini nak pasang. Aku berapa kat seminggu lebih kan, dekat 2 minggu aku tangguh. Jadi ni hujan. Masa boleh buat lagi. Jadi apa barang dia aku tunjuk lagi tambah. So jom. Okay guys, aku berwasan YM baru masuk exhaust baru YY Punk untuk 135LC, tak silap aku eh. Nampak 135LC. So SD3. Aku kalau YY Punk ni aku tak berapa sangat lah babak exhaust ni. Aku last pakai pun aku pakai exhaust Apido, dengan yang baru ni aku pakai Espada E5 tu lah. Jadi ni exhaust baru dia 28mm dengan ada 32mm. So ni baru sangat sampai kat kedai kata. Oh, banyak bang. Cutting sendek tu dia dua manifold lah, dia main dua. Ni manifold asing dengan dia punya tabung dengan ni asing lah. So kalau siapa nak beli exhaust YY Punk 135LC ni, Yamaha 135LC, boleh main YM Bikers. Aku tak jual, aku cuma bagi tahu saja. Right. So tu nak bagi tahu exhaust dia lah. Tapi tengok dari design dia nampak memang sebiji macam cutting sendek biasa. Macam style CJ pun memang dengan ni lah, Apido rumah lah. Dia tak muncung besar macam aku pakai Espada lah. Tapi cun ni nak kata, nak kata sound daripada duri. Ada duit. Okay, so dah start pasang lah. Bukan start pasang, start membuka. So, tak mau buat tu. Dah buka, dah buka nak tu lah tu. Converset tu kan tu, aku tak tengok ni converset macam mana. Start kita main rabah. Aku ambil kotak asal dah. Kotak nak tengok. Kotak keluar. Bisa-bisa genting-genting lah. Yes. Kita buka, kita tengok. Allahuakbar. So, ni dia. Tak mesti apa yang aku pilih untuk motor aku. So, kita tengok kat dada sudah lah. Kita tengok dada dah. Alright, so kita pilih. Tak, nak berkelak macam mana ni. Tu dia. Dust and done guys. Tune ni color dia. Dia asyuk lah color dia. So tak, ni kita buat tengok dia punya ni. So ada leling ni dalam. Ni dia punya belakang dia matte eh, matte finish. Nanti bila aku rasa dia pasang banyak sikit, aku godek-godek tengok balik lah. Aku tak mau godek ni, saja nak tengok macam ni je. Sebab payah nak ambil kan. Apa? Kebiak nak buka sampai habis tu. Dan no. Tu, kebiak dah buka tu. Tak kira apa tersambung lah. Tapi dah send on lah. Dah send on. Macam ni lah. Kita sniper king. Bukan, punca racun sebab ampun berdua.
Racut itu benar. Ha. Duduk lama sangat tu, lepas tu duduk saat. Dia kalau lagi lama aku rasa spot ni boleh tukar tu. Lagi lama. Dia kena lari lah. Right, so dia boleh pasang. Dia boleh pasang dada pula. Dia dah buka. Dengan semua ni lah. Klik-klik dia semua. Kepala dia. Tengok kepala tu. Wow, kena kalau semua. Wow, kena. Tak clear. Ni kalau buang side mirror ni handsome eh. Buang ni, buang tu. Ho. Buat 300. Tapi siapa buang lah itu? Siapa buang tiga? Siapa buang itu? Biasa orang tu. Jangan. Salah. Udah cun. Unang-unang tak mampu. Allah. Dari sakit tu. Ni nanti malam ni dah mencaga tu buat sikit. Aku buat dia punya montaj untuk yang cover set ni. Tapi buat masa sekarang. Boleh buat apa? Ai bubuh lah nama pelik. Ha, dua kot ingat saya. Dah takut ini terbang. Kalau kadang ini dia stay di laut. Janganlah. Ya, ki tom yam kat tempat. Lama dah cukup lah seorang hati jadi tom yam. Kan dia kan semua putih lah apa tahu kindrek putih tu. Kindrek putih sebab tu lembut putih. Jangan lupa lah aku. Alright. Ah, so, motor nak lawa lah lah tu. Satu lah. Ah, nanti sabar lah Syed. Woi. Duit penuh weh. Ah, dah tadi bayar kad kan? Aku nak suruh ni, buh dalam buku 555 ni. Balik. Bayar kalah masuk buku 555 tu. Satu hari. Intro. Ayah, arah intro lagi. Intro lagi yo. 2000 years later. Okay, so guys, ni lah dia cover set baru Yamaha 135LC aku, ataupun aku panggil Sang Laichi 150. Pasal apa Sang Laichi 150? Sebab LC banyak nama lain lah, daripada panggil dia Laichi. Bukan dalam grup LC lah, Laichi. Dan kemudian sebab motor aku dia spek 57, so boleh lah nak pakai title 150 tu. Tak tipu dah lah. Bukan sepek tipu-tipu. Spek boleh pakai. Alright. So semalam, malam tu aku tak sempat nak buat walk through sebabnya kedai dah nak tutup. Jadi aku tak mau drag masalah. Jadi hari ni aku nak habiskan yang untuk montaj ni. Bukan montaj, perhabisan video. Aku rasa okay, not bad. Walaupun ada beberapa benda yang aku rasa aku nitpicky sikit, aku memilih sikit. Biasalah, cover set HLD, bukan HLY ke, bukan apa, ori motor ke, ori kilang ke, bukan lah. Tapi untuk, aku rasa untuk design yang aku nak, aku rasa berbaloi lah harga dia. So kalau siapa nak beli, oh sebelum tu aku beritahu, ini cover set V2 sebenarnya. Cover set V2, so ada banyak pengubahsuaian yang perlu dibuat kat sini. So ni semalam Noh dia potong, tak tahulah nampak tak dalam kamera ke. So dia potong tepi ni, nak bagi alur ni sama supaya horn ni melekat. Aduh, horn ni boleh masuk, tajam ni menatang ni. So dengan ni, tepi ni, sebab dia belagar dengan lampu ku. Kalau lampu pasang ada calak tepi ni, kalau aku punya yang aku buat stiker ni kan, tinted eh, dia belagar. So dia kena canai sikit pakai dremel. Tengok sini pun gap dia ada sikit. So yang gap ni bukan apa, sebab ni cover set untuk V2 punya. LC aku V3, so lampu besar sikit. V2 lampu dia ni kecil sikit, dan dia tak ada macam bump dalam tu. Bump yang kalau siapa yang pakai V3 kat atas, pasal ada bump kat atas lampu ni. So V2 tak ada. Jadi yang tu je lah aku rasa yang masalah dia. Lain-lain okey lah, fitment aku boleh kata cun-cun. Tak ada yang terlampau macam renggang ke apa, tak ada masalah. Aku pakai semalam balik, tak ada bunyi gong-gong, tak ada apa, tak ada bunyi pelik-pelik. Not bad, tak ada masalah. Stiker pun nampak macam ori, nice. Baiklah.
So ni lah dia, cover set Dust Dawn, sama macam cover set Tensor Sepul. Cuma dia pakai exciter untuk 150 dia lah, untuk Yamaha Y15. Aku pakai untuk LC aku. So dia tulis itu exciter 135 lah. Ha, cun guys, cun mantul. Ni orang kata cover set. Ha, cover set lama tu kita simpan lah, kita buat display dalam kotak. Kita buat display. Alright. So tu lah, ni walkthrough sajalah aku nak buat untuk motor ni. Nice lah, insyaAllah lepas ni kita tukar rim lah. Rim apa, tunggu nanti kat video aku. Exhaust insyaAllah ada exhaust baru aku nak testing. Exhaust apa lah, nanti tunggu. Sekarang aku pakai spada dulu. Haa, buat asal sekarang. Inilah motor aku, Yamaha Sang Laichi 150. Alright guys, so jom kita habiskan video ni dekat montage. Lepas tengok montage, sagi habis video aku. Alright, so jom ayah montage. Just